apa 5 menit. Alhamdulillah rezeki pertama hari ni ya. Okay, assalamualaikum, selamat pagi geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Pagi ni aku nak pi tahan pukat lagi ya. Ha, dekat spot hari tu, spot hat dapat ikan bulan tuan. Tengok macam ada ikan lagi. Pi tempat lain sikit lah, depan sikit kot. Okay, jom kita pi tengok spot dah. Let's go. Sini lah spot dekat pintu ayak ni kan. Aku nak tahan ni satu, dekat depan ni satu. Ni lah buka macam biasa. Buka kecil tu, buka panjang tu. Jom tahan. Jadi tak ada rezeki hari ni. Dah geng. Sekap geng. Huh. Sekap putih. Alhamdulillah saiz boleh tahan lah. Terbaik lah. Huh, mantap, mantap, baru tahan lah. Tak sampai 5 minit. Alhamdulillah rezeki pertama hari ni ah. Sekap. Okay, jom kita tahan lagi. Aku settle dah tahan yang pertama eh. Oh, alhamdulillah dapat ikan sekap lah. Oh, sekap saiz tu mantap lah. Terbaik lah. Tahan-tahan terus kena. Okay, jom tahan yang kedua lah depan tu sikit. Okay, let's go. Okay lah geng, aku dah settle tahan yang kedua ni. Tadi ada kena sekok terlepas. Buka dia reput. Depan tu rasa macam ada sekok lagi. Jom kita tengok. Mana tadi nampak berenggut. Oh tu lah, ada.
Okey, alhamdulillah ikan bulan eh. Ha, ada kak. Dia terlepas tadi ya, sayang. Apa? Tempat kau ni alhamdulillah rezeki. Jom. Kita tinggal dulu lah satgi. Tengah hari macam tu baru mai tengok balik. Dah. Okey. Let's go. Okey kan, buka depan ni saya kau ikan dah. Ha, bulan noh. Bulan kena alhamdulillah. Jom kita pergi ambil dulu. Okey guys, kena 2 ekor ah kat depan tu. Alhamdulillah. Ha, bulan 2 ekor lagi, cantik. Okey, kita tinggal dulu kat ni. Sepi tengah hari kita main tengok balik. Okay, jom. Kalau pecah. Okey. Mantul lah rezeki hari ni. Alhamdulillah. Ha tu. Bulan 3 sekat tekong. Sekat tu ada size kut. Masuk 3 asal. Many hours later. Okey lah gang, aku dah settle dah check kat tengah hari ni. Kosong lah, tak kena. Tak ada ikan. Okay, spot ni ikan dah kurang lah kot. Jadi aku akan pindah ke spot depan. Lepas balik sana sikit lah. Tak tahu belah ni ada ikan lagi lah. Okey, let's go. Angkat kat tengah hari ni, ada dapat 2 ekor je. Alhamdulillah, ikan patung ikan kawan. Dah mati dah. Okay, jadi kita akan pindah pergi spot lain pula. Pergi spot kat depan sikit lah, depan sana sikit. Tak ada lagi, sini macam ikan dah kurang. Ni spot ah. Spot kedua. Okey, ayak ni memang cangkat teruk eh. Oh, nak kering ni. Tak apa, kita try tahan tengok ah. Pokok ada ikan kan. Selalu ayak kering ni dia ada, cuma kita tak nampak. Okey, jom tahan. Yang pertama, pokok pertama kecil ah. Let's go. Kita tahan yang pertama. Kita pergi tahan yang satu dia. Yang panjang pula kat depan tu. Jom. Okey, yang kedua ni akan tahan dekat kok ni, pitu ayak ni kan. Tengok kok ada ikan kawan ke apa. Cuk, tahan dulu. Okay lah gang, aku akan halau dia dari hujung tu ah.
Oh, tengok ah, kuat-kuat ada dia kan. Okay, kalau kena dia beringgut lah. Sorry lah kalau gamak ni jauh sikit kan. Okay, kalau ada dia kena dia beringgut lah. Alright, jom. Okey lah geng. Dah settle dah ligang ikan. Lambat ikan lah. Alhamdulillah ada agak kena kan. Kita kutip lah. Baik kong. Ni kawan lah. Usah boleh tahan lah. Alhamdulillah. Kawan banyak lah. Kena. Ada yang terlepas tadi. Sebab buka cari. Inilah. Kawan dengan ikan bulan lah. Depannya dah cekok lagi. Kawan lagi ada. Alhamdulillah ada juga, boleh tak banyak sebab buka cari lepas banyak. Okey, ni ikan bulan. Ikan bulan alhamdulillah. Ha tu saya susah ni. Ini ada lagi kawan bulan. Alhamdulillah kawan dua ekor. Mantap Pak Abu. Alhamdulillah. Banyak tadi terlepas ya, sebab buka tu dia cari lubang-lubang. Aku tahan balik lah. Tengok lah petang ni kalau ada lagi. Kalau tak ada aku bawa balik lah. Nak tukar isi lain. Isi dia dah reput. Cari penuh. Okey lah geng. Dah sampai rumah dah ni. Jom kita tengok hasil tengah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada juga ah. Lari. Alhamdulillah ada juga ikan ruan. 5 ekor. Bulan 2 dengan patung seekor. Alhamdulillah. Saiz pun boleh tahan. Hak pagi tadi aku dah bersiang dah. Ikan bulan dengan sekap. Ingat nak masak ah sekap tu lagi. Okey. 5 hours later. Okey lah geng, petang ni kami nak angkat buka eh. Kami dah halau tadi. Jom kita tengok ikan apa yang ada. Okey dah, makcik dah dapat ikan kawan. Okey geng, ni rezeki petang ni ya. Tak banyak, biar ada 4 ekor, kawan seekor. Talapia 2, buyu seekor. Alhamdulillah, jom kita tengok satu ni. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, kita balik. Ikan yang bum. Oh. Ya, kami nak angkat satu lagi. Ha, yang ni dah selesai. Kamu sahur. Selesai.
Ada kiwi. Kamu lari mati kalau bapak banyak ni. Bapak. Okey geng. Buka yang kecil ni ada menatang dah curi ya ikan wan. Kita nak pergi tengok ah. Tajun apa? Aku terlicin. Tertarik tengok. Aduh sayang. Kau orang besar tu. Dia nak cuba lah. Dia nak cuba ambil. Tarik tengok. Udah. Kau orang mati. Dah mampus. Umpan belut. Oh, besar tu. Tuk dia nak curi. Boleh pergi kot. Buat umpan belut. Boleh lah. Sebab dia tak apa. Dia tak putih. Dia tak busuk dia baru lah. Tarik lah. Buka lah. Buka. Eh buka ujung. Tu ada ikan apa tu? Kecil tu. Oh hidup ni lah. Lampam lah. Buat macam lampam. Oh sayang. Bewak curi pula. Lambat tengok je di sini. Kena besar pula. Oh besar tu. Tambut. Boleh. Boleh lagi tu. Buat umpan belut ke apa. Ikan apa? Lampam. Lampam lah. Oh dia lampam. Pala hilang lah lampam. Ada rezeki lah, rezeki bewok. Kita harap mana ah. Buka hujung tu, buka hujung tu. Ikan ni ke, ikan. Mati. Okey lah, tak ada rezeki pekat ni. Bewok awal lagi, makan. Kami lambat sikit, tengok ikan kawan tadi. Ikan kawan elok lagi ni, dia baru duk tarik rasa tadi. Bekas dia orang. Dia duk makan lah tadi. Wah, ambil kat lah. Kau boleh buat umpan belut lah. Okay. Kita kara-kara kita buat balik lah. Nanti nak tukar isi lain. Okay, kita jumpa kat rumah. Bye-bye. Okay, geng. Aku dah buat balik buka ni. Nak cuci-cuci tu. Oh, ni. Tengok eh. Koyak punya besar eh. Tahu. Memang keput teruk lah pekat ni. Ada. Patut ikan tak mahu kena. Tu dia. Orang boleh masuk ni. Tu. Tak nampak. Kita tukar isi lain ni. Okay. Nanti kita tukar isi lain. Kita tahan lain. Okay. Ni tengok orang boleh masuk je lah ni. Tu dia. The next day. Okay geng. Ni ikan sekat kita dapat marin lah. Marin tak ada nak masak. Kita masak hari ni lah. Okay, kita goreng ikan dulu lah. Goreng garam kunyit. Lepas tu kita goreng. Okay. Mantap pak bu. Okay, kita bubur tepung jagung. Sikit bagi dia jadi bah. Rangup dan crunch. Crunchy. Padu. Okay, kita goreng. Okay, kita akan menggoreng ikan. Siakap. Okay. Goreng juga. Sampai dia masak. Kita buat kuah dia. Ini sos lah. Buat sos dia ni. Okay, yang ikan kita pun dah nak masak ni. Jadi kita angkat lah. Itu kita akan buat sos dia. Okey, ni bahan-bahan yang kita perlukan lah nak buat siakap tiga rasa, nak buat dia punya sos kan. Daun bawang, daun lima purut, bawang Holland, serai, cabai Melaka, cili padi, halia dan bawang putih. Dan satu lagi, nanas. Nanas tak kupas lagi. Okey, geng, bahan-bahan pun kita dah kerak-kerak dia. Potong-potong kecil-kecil. Okey, nanas kan tak masak kan. Jadi kita rebus buah gula dulu lah bagi dia manis kan. Okey, sos-sos yang kita akan gunakan. Sos cabai, sos cili, sos tomato, sos ikan, cap sotong dan sos tiram. Mak, semua sos lah, empat jenis sos. Jadi kita akan buat sos untuk ikan ni. Okey, stay tuned. Okey geng, kita dah panaskan minyak. Kita tomeh dulu. Minyak tak panas nampaknya. Okey tak apa.
bawang sebiji ya, bawang Holland yang saiz sedang. Okey, bubuh bawang putih. Bawang putih dan halia. Tumis dulu. Bubuh masukkan serai ya, serai sebatang yang dah dipotong. Itu. Okey. Masukkan cili padi, cabai Melaka. Orang kedah panggil cabai Melaka. Warna hijau dan merah bagi dia warna-warni sikit kan. Pada cap cili Benggala. Ha, kalau cili Benggala lagi cunah. Baru dia power sikit kan, tapi cabai ni baru dia pedas. Okey, kita masukkan sos tomato. Kita rasa tomato ni dia masam kan, ha, dia masam tak pergi mana masin, jadilah tiga rasa. Tambah sos cili mudim ah, pedas sikit. Oh, empat rasa ni, pedas, manis, masam, masin. Kita buat empat rasa hari ni ya. Saya akan empat rasa. Entah bosku. Ha. Okey, kita buat sos tiram sikit. Okey, cukup. Okey, dua cangcang agak-agak lah. Kita main agak-agak ya. Okey, sos ikan lah. Ini sos ikan. Sikit lah sebab dia masin. Okey. Bagi dia bau-bau sikit. Okey. Kacau. Okey, tambah ayam sikit. Bagi berkuah. Bau sos ikan dia kuat tak? Okey geng. Pada macam mendidih sikit tu, kita akan masukkan bahan-bahan ni lah. Nanas yang kita dah rebus dengan gula tadi. Oh, memang manis lah. Ada nanas yang tak masak kan. Okey. Nanas. Tomato. Okey, nanas dan tomato tubuh dulu. Kacau. Langkah seterusnya adalah muruhkan daun limau purut yang telah dikoyak-koyak carik-carikkan ya. Buang tulang supaya dia tak pahit ya. Kita kacau dulu biar dia naik bau dulu. Ini basah bau terjurui hati ikan. Mantul Pak Abu. Okey geng. Kita tak payah tambah garam ataupun perasa. Sebab dia dah rasa ikut sos tadi yang kita buat sos. Tapi kalau hampa nak ikut cita rasa hampa, hampa tambah apa yang patut. Buang garam ke gula ke apa, hampa tambah. Tapi kami tak tambah dah. Sebab dah cukup rasa. Empat rasa. Bagi dia selimut dengan sos yang kita buat tadi. Memang mantul lah Pak Bu. Ni makan tambah eh. Pinggan-pinggan. Okey. Siap dah. Kita punya siakap empat rasa. Okey. Itu kita bubuh daun bawang. Taburkan daun bawang yang terakhir lah. Okey geng, siakap empat rasa kita dah siap. Ha, tu dia. Ha, memang padulah. Satgi nak makan nasi lagi. Terbaik sekali. Hampa mesti cuba resipi ni, okey? Alright. Okeylah geng, jadi video aku hari ni, video aku pi tahan pukat kemarin kan. Ha, hari ni baru aku masak ikan siakap dapat kemarin. Alhamdulillah, kemarin dapat kak ikan sekat, ikan ruan, ikan bulan, ikan talapia. Okey, yang mana dah layan video ni sampai habis, memang terbaik lah. Apa yang dah support aku, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okey? Nanti aku akan berkongsi lagi aktiviti-aktiviti aku di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.